you nak pergi mana lagi nak cakap ke? I nak seafood yang fresh yang murah. You kena cari. Fresh dan murah. Kat mana nak cari? Fail tak ada seafood ni. Fail. Alah bagi salah info. Thank you. Oh, ke. Hey, I punya. Tak apa. Episod kali ini, Tim Sapa akan membawa anda ke negeri Sabah. Syurga makanan seafood. Ha, nak tahu tak lokasi pertama kakak nak bawa korang? Ini dia. Kakak sekarang dekat Jalan Talut. Ha, sekarang ni kakak nak bawa korang makan makanan yang rare dekat Sabah. Tapi korang kenalah bagi kelonggaran sikit kita orang sebab Sabah dengan Sarawak ni, dia punya kedai-kedai buka pukul 6 untuk makan malam. Sebab apa? Dia punya pukul 6 macam pukul 8 kat KL. Kira siapalah juga kan. Bolehlah tu kan. Korang jangan cik kakak bukan-bukan pula. Kakak dah lapar ni. Jom makan. Jom. Okey, sekarang ni kakak nak masak lokan. Kalau hari tu dekat Perlis kakak masak mentarang, sekarang ni kakak nak masak lokan dekat Sabah. Tuangkan je lokan ni. Panas! Lokan ni dia memang takkan terbuka. Susah sangat. So, kita kena panaskan dia dan tunggu dia terbuka. Mana yang dah terbuka tu macam ni. Ha, dia dah ngangar dah. So, dia panaskan. Kita celupkan dia dalam air. And bukakan dia. Buang air dia. Letak. Okey, sekarang ni proses nak letak bumbu dia. Ha, bumbu ni dia campuran serai, kunyit, bawang putih, bawang merah, gula, garam dan juga sedikit penambah perasa. So, kalau kita nak tahu dia dah masak, dia macam ni. Dia ada hitam-hitam sikit, dah hangus sikit dia punya belah bawah tu. Kita dah boleh angkat dah dia. Okey, ni lah lokan yang kakak masak tadi. Kita makan dia dengan cili untuk yang suka pedas. Dan yang paling best sekali, kelapa bakar. Memang tak boleh cakap dulu. Makan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Sedapnya. Sedapnya. Fresh dari laut dengan bumbu dia yang manis-manis. Macam kerang. Ada gula merah. Kena tercecah dengan dia punya cili ni. Dia tambah perfect. Dia rasa pedas-pedas. Manis bumbu tu dengan pedas cili. Awesomeness. I want to try kelapa bakar. Nampak tak? Ada asap lagi tu. Nampak tak? Mana? Berasap lagi air kelapa. Selalu sikit sejuk je kan. Hip. Panas. Tapi sedap. Nak ni, nak sudu tapi tak ada. Akan nak pergi shopping lepas ni. And ada dua jejaka Sabah yang akan teman kakak kejap lagi. Diorang dah tweet kakak tapi handsome ke? Tak tahu. So, jom. Ha, sebelum kakak nak pergi shopping, kakak nak cuba satu makanan tradisi dekat area Tuaran ni. Instagram. Macam biasalah, korang kalau makan kat mana-mana ke, korang keluar mana-mana waktu supper, jangan lupa Instagram and hashtag supper29. Share lah dengan kita orang ni. Mana korang pergi. So, sebelum kakak nak pergi shopping dekat Pasar Filipin, tadi masa dekat Jalan Salut tu, on the way nak pergi Pasar Filipin, kita lalu dekat Jalan Sulaiman. Ni lah dia Jalan Sulaiman dan kat sini ada makanan yang rare dekat restoran Juara. Apa yang rare dia? Dia ada mi Tuaran. Mi ni dibuat di Tuaran. Dan cuma boleh dapat di Sabah je. Tak boleh dapat kat tempat lain. So, I want to try. Jom makan. Bismillahirrahmanirrahim. Ada ayam. Ada ayam. Sorry.
Alright, perut pun dah kenyang. So, jom shopping. Ini kakak berada di Pasar Kraftangan Kota Kinabalu ataupun lebih dikenali Pasar Sinturan ataupun orang-orang kat sini panggil Pasar Filipin. Ha, sekarang ini kakak nak masuk dalam, nak shopping dalam bad. Asyik tutup je nanti. Ha, jom. Kalau datang sini tak beli mutiara, memang rugi sebab semua di sini murah dan berkualiti. Ha, kalau nak tahu, kalau fresh water, dia tak bulat. Nampak ni? Dia macam ni, panjang-panjang. Dia tak ada bentuk. And kalau air masin lah. Kalau masin, dia bulat. Ah, nampak tak? The different. Tengok ni. Original. Ha, pure punya ni. Asyik pergi makan. Tidak, habis lah shopping. Memang banyak mutiara dekat sini. Nama pun Sabah kan, memang popular dengan mutiara yang pure kat sini. Ha, tapi kan, kat dalam Pasar Filipin ni dah nak tutup dah sekarang ni. Sebab pukul 10 kita keluar. Memanglah, kita dah jangan supper. What do you expect? Itu bukannya nak market. Sorry, Azira Lai. Okey, dekat belakang Pasar Filipin ni ada pot seafood yang best. So, jom supper. Kakak dah tak sabar. Kakak nampak soto, kakak nampak macam-macam. Tengok ikan dia. Tengok lobster dia sini. Sini. Ni lobster. Ni lobster tak besar dia macam mana. Eh, besar daripada lengan lah. Jom. Sini. Banyaknya ketam. Bang, nak tanya bang. Ketam berapa? 15. Nak makan. Dah sabar. Ambil sekarang boleh? Tengok ni udang dia. Sebenarnya dia ada udang yang lagi besar sebenarnya daripada udang ni. Dia ada udang yang macam giant. Ha, mana nak dapat? Tak ada. And lobster dekat sini harga sangat berpatutan. Takkan dapat kat mana-mana. Kalau kat KL, cuma restoran yang fancy je yang ada. Dekat sini, nampak tempat dia? Ha, supper best. Mine. Tak tahu macam nak makan ni. Ini betul-betul fresh dari laut. Wow! Freshnya! Kepala dia pun banyak isi, okey? Sedapnya! Sos dia sedap! Lobster dia memang fresh. Susahnya! Ada ke orang makan macam tu? Dasar. Okeylah, sekarang kakak nak lepak dengan member Twitter kakak pula. Jejaka yang kakak cakap tadi yang akan teman kakak malam ni dekat Sabah. So inilah dia. Manok dan juga Fendi. Puan sikit Fendi. Fendi. Malu betul. Okey, ni Manok dan juga Fendi lah. Dia orang teman kakak. Tapi sebelum kakak makan, kakak nak ambil gambar dulu. Macam biasa, kalau Manok dengan Fendi Instagram ke, Facebook ke, Twitter ke, kalau makan supper ke apa ke, hashtag supper79 tau. Okay. Boleh Manok? Okey, 1, 2. Yeah, thank you tau sebab rajin tweet kakak, rajin nak teman kakak malam ni. So kakak nak makan ni dulu eh. Alright, time to eat. Okay, jom try makan makanan tradisi orang Sabah. Wow. Dia macam masak asam tumis. Oh, bukan asam tumis dia apa? Okay. Kita nak try yang lain pula. Yang mana satu Manok pula bagi tahu. Next, what? To eat. Ni eh? Ni lah ikan. Nah, sekarang ni kakak nak makan next. Ni tahu lah apa nama dia? Tak tahu apa nama dia? Hinaba. Hinaba. Hinaba eh? Hinaba, okey. Sedap. Dia macam... Dia pahit sikit. Ah, sikit pahit. Banyaklah rasa dia dalam satu ni. Yalah. Color dia, even color dia putih pun, dia ada banyak rasa. Enough with this?
Tak nak makan ni. Apa ni? Umbai? Buyat. Ayam buyat. Ayam buyat ni, hari tu akak dah try dekat Sarawak. Dekat Sabah punya dia lain. Memang lain. Hari tu kat Sabah dia selalu satu je. Ni dia makan dengan ni kan? Dengan kuah ikan. Dengan kuah ikan? Yalah. Dengan ni yang boleh dicampur kalau nak pedas lah. Ica. Okay. Dia kanji sebenarnya kan? Dan kuah ni, dia macam asam tumis. Masuk dalam ni. Mana orang cakap dalam mana? Betul lah cakap mana. Tak apa. Memang ada sedap lah. Ha, satu je. Ada satu benda aku nak cabar kau lah. Ha? Cabar apa? Kau tunggu lah. Mana boleh tahu. Okey, faham. Semua orang macam orang production. Main cabar-cabar. Malas nak makan. Ha, sekarang ni kat tangan kakak ada skrip logat Sabah ni. Tengok ni, tengok ni, tengok ni. Ha, ni sekarang ni dua jejaka ni dah ajar kakak nak cakap bahasa Sabah. Jap, tapi kakak nak try dulu ni. Sien oronu. Nang enggo asal nau. Dagai nu umu nu bujang kau atau be kawin. Betul tak? Kita tengoklah. Dia kata macam tu. Tak apa, tak apa. Kita tengok nak cabar eh. Jom, 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 jom. Hai. Hello. Sien oronu. Sien oronu. Tak faham. Arina. Ha? Arina. Arina. Nang enggo asal kau? Asal nau? Mumbakut. Mumbakut. Okey. Dagai nu, umur nu? 23 tahun. 23 tahun. Bujang atau berkahwin? Tapi okey tak? Okey. Okeylah, okeylah. Okey, saya nak kacau ada dua orang gadis Sabah. Okey, ya, ya, ya. Hai. Nang enggo asal asal nau? Kota Belud. Kota Belud. Dagai nu umur nu? 16. 16. Bujang, bujang atau berkahwin? Bujang. Bujang. Easy lah, easy lah. Jom, siapa lain? Hai. Hai. Bujang atau berkahwin? Berkahwin aku. Berkahwin aku? Okey. Nak lagi kahwin. Nak kahwin, belum kahwin. Nak kahwin. Oh, nak kahwin. Anak darah tua. Kenyangnya. Daripada petang tadi sampai malam lah ni. Sekarang ni kakak makan dah. Berapa tempat dah kakak makan. Tapi kakak rasa lepas ni kita nak makan yang light-light sikit. Tak nak berat-berat sangat. Kak mana? Kak mana yang kakak boleh makan yang ringan sikit lah. Tak berat sangat. Tapi belum tu. Ha? Nak tanya soalan ni. Ha? Boleh kahwin kau atau belum? Bujang lah. Belum kahwin. Kalau kahwin apa? Sebab aku nak ajak kau pergi makan roti kahwin. Roti kahwin? Jom. Okey, tadi dah makan makanan tradisi Sabah. Ha, now kakak nak cuba makanan ala-ala Chinese kopitiam di sini pula. Okey, kakak sekarang ni bersama dengan Katie. Okey, Katie, boleh tak you cerita pasal dimsum? Boleh. Dimsum. Ha. Kita ada kilang sendiri buat and then kita pakai ada banyak jenis atau 10 jenis lah. Tengok ada vegetable punya, ada telur masin punya, ada ayam punya, ada ketang punya, ada sayur punya. Ada sayur? Sama ada tuna? Ada tuna. Ada tuna lagi. Jadi, customer datang dia boleh dapat banyak pilihan di sini makanan. Okey, I try satu eh. Okey, right. Okey, dapat permission. Ini ketam. Ketam. Panas tapi sedap, so I don't care. Very fresh. Sedap lah, rasa ketam. Nak order yang tu? Boleh. Ada duduk dulu eh. Okey. Nak tengok tak skill kakak tarik teh? Memang terror. Sekarang giliran kakak pula. Wah!
Mai tertarik. Okay. Okay, kakak sekarang ni bersama dengan champion roti kahwin dekat Sabah ni. Ha, iaitu Encik Angus. Angus, ha, Encik Angus. Apa dia punya, kenapa dia panggil roti kahwin? Roti kahwin sebab kan dia dalam ada kaya pada pasar. Lagipun dekat Sabah tadi you cakap memang kalau apa-apa pun dia orang apa yang dicampur akan panggil kahwin. Ya. Yeah. Tolong ajar I buat roti kahwin. Okey. Okey, kemudian kaya. Butter? Wow, butter pun banyak. Kemudian? Lagi. Oh, potong lagi. Okey. Okey, boleh saya makan? Boleh. Okey. Ha. Gemuknya. Dia punya kaya terkeluar keluar. Ha, lagi satu. Dia tak ada cerai. Kita kahwin je. Mana? Memang best lah tempat ni. Awesome roti kahwin dia. Ha, so, korang dah bawa kakak pergi tempat best kan? Kakak pula nak bawa korang pergi tempat pot kakak lagi best. Ada masak punya. Okey. Nak ikut? Okay. Ha, jom habiskan cepat. Lepas kita pergi. Jom. Okey, sekarang dah pukul 12:30 malam. Yang kedai-kedai dekat Sabah ni pun dah tutup dah. Tapi kakak lapar dengan tim-tim siapa semua lapar. So kakak nak masakkan diorang sardin roll. Ha, senang je nak buat sardin roll ni. Dia perlukan cili, hidup, tomato, bawang, telur, sardin, asam jawa, garam, ha, cili kering yang dikisar jadi cili bo. Lepas tu, roti. Okey, all set. Sekarang ni kakak ada apron. And sekarang ni, lepas minyak dah panas, masukkan bawang. Okey. Dan kita boleh masukkan cili kering yang dikisar, iaitu cili bau. Bahan-bahan yang dimasukkan, tumis sampai garing. Sekarang ni cili dia pun dah masak. So, next step. Masukkan sardin. Sardin ni kalau boleh hancurkan dulu. Sedapnya mara ni. So yum lah. Farah? Ya? You kat mana? Tolong I. Sini, yes saya. Tolong I masak. Boleh. Pakai apron. Pakai apron, pakai apron, pakai apron. Sekejap. Sekarang ni kita tunggu sardin ni masak. Dai, kita boleh masukkan. Sementara tunggu masak tu, kita boleh masukkan cili. Hidup. So sekarang ni kita dah boleh masukkan asam jawa. Ha. Boleh tahan je, Farah. Rasa je. Okey, sekarang ni sardin dah siap. Kau Farah kan? Ha, so bila dah masak, kakak nak tambah sikit flavor dia bagi sedap, kita masukkan tomato. Ha, masukkan tomato ni. Dan kita tunggu dia sejuk. Ha, kemudian barulah boleh jadi sardin roll. Yeah. Okey, pasal kedua untuk masak sardin roll ni, ha, kita kena rollkan sardin tu dengan roti, kemudian kita celupkan dia dalam telur ni. Telur ni perlu dipukul. So Farah, awak explain saya, awak roll. Okay. Show to them. Okay. Macam mana nak roll? Kita ambil sikit je. Jangan ambil banyak. Sikit je. Sikit je. Dan kakak akan pecahkan telur. Kalau memasak tak bersembang dengan member dekat sebelah, mesti tak sah. Okey, so okay, lepas kita roll, tunjuk macam mana bila dah set roll. Kita kena penyekkan dia, lekatkan dia, macam lockkan dia. Ujung dia. So, jadi macam ni. Inilah rupanya. Depan sikit. Sekarang ni, bila dah siap ni, kita cuma perlu celurkan dia dalam telur, terus goreng. Okey, buatlah terus goreng. Okey, so jom Farah. Okey, kita pergi dekat dapur. Okey, ini aku dah panas. Sekarang ni kita masuk untuk mencelurkan dia dalam telur.
Yeah. Senang kan? Okey. Next, Farah. So dah masak, cut dia. Colour pun dah cantik. Dan toast. Akhirnya siap juga supper untuk team supper. So, supper? Berakhirlah supper season yang pertama. Yeay! So, Ji, ni ada apa-apa tak nak cerita? Okeylah, so takkan nak ucapkan ribuan terima kasih kepada TV9 dan juga kepada produksi. Dan juga kepada semua yang telah tweet kakak, yang telah Instagram kakak, yang dah hashtag SupportTV9. Thank you so much. Bukan you ada lagi satu episode. Satu episode? Bukan last lah. Mana yang tahu? Dating, intensive, mana yang tahu semua dah pakai, dah macam ke sini, dah semua team ada kat sini. Ni dah habis lah. So kita gimana lagi lepas ni? Adalah, tapi Saingai. Aduh, diorang ni tak habis-habis dengan dek. Apa lagi lah ni? Tapi apa yang kakak tahu, diorang bagi tahu kakak, ini adalah salah satu jenis makanan etnik yang ada di Sabah. Dan juga diorang kata berhasiat. Lepas tu, protein tinggi. Rasa better kita start sekarang. Tapi asal ada gerbu tutup bagai ni? Ngadunya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya rasa kakak kena call ustaz untuk tanya benda ni halal ke haram ke makruh ke. Assalamualaikum Ustaz Azam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Hai ustaz, ni kakak. Oh, kakak. Ya, baik. Apa khabar? Khabar baik, alhamdulillah. Ustaz, kakak nak tanya ustaz ni. Kakak sekarang ni dalam penggambaran untuk rancangan siapa? Kali ni diorang ada bagi kakak dare. Kena makan ulat sagu. Ya Allah, ya Tuhan. Tetapi kakak pernah dengar ulat sagu ni ada yang kata haram, ada yang kata halal. Jadi kakak nak dapatkan pengesahan daripada ustaz. Boleh tak ustaz bagi penjelasan sikit pasal ulat sagu ni? Kita tak boleh makan ulat sagu tu. Alhamdulillah. Kita tak boleh makan ulat tu. Okey. Fatwa Negeri Sarawak mengharamkan makan ulat sagu tu. Haram makan ulat sagu tu. Okey. Alhamdulillah ustaz. Terima kasih atas penjelasan ustaz. Selamat-selamat, tak payah makan ustaz. Betul. Syukur sangat sekarang ni kakak tak payah makan benda ni. Tak nak. Dulu jauh. Kakak dah tak nak dekat dengan dia. Dah. Aida, awak makan sendiri.